Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau masak lagi ya. Saya mau masak sampeji atau ayam dikecapi, tapi nanti dicampur kemangi, sama mau masak sayur tapacai, pai cai ro, sayur sawi putih, ya. Saya sudah siapin bahannya, saya pakai setengah ekor ayam, ini sudah saya cuci ya. Terus nanti dicampur pakai jamur, ini namanya jamur simpaku ya. Bentuknya seperti ini, nanti dipotong-potong. Terus nanti dikasih kacang cak, ini kemangi ya, lagi saya rendam sebentar. Terus nanti saya mau masak buncis sama sawi putih. Ini sawi putih, kalau di Cilacap namanya slobor. Terus nanti campurannya jamur, ada jamur kuping, terus jamur ini tadi ya, jamur ini ya, ini jamur enoki, macam-macam. Ini buat bumbu sawi putihnya saya pakai bawang putih, ebi, terus sama jamur kering. Nah, sedangkan untuk sampecinya saya pakai jahe sama bawang putih. Utuh ya. Saya mau masak ayamnya dulu pakai minyak wijen. Minyak wijen, kalau di sini namanya mayo, minyak wijen. Kita tumis sampai harum. Kalau sudah harum, baru kita masukkan ayamnya. Masukkan bawang putih. Kalau ayamnya sudah berubah warna seperti ini, baru saya tambahkan kecap asin ya. Biasanya saya juga nambahin sedikit saus tiram. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Airnya kira-kira sampai ayamnya matang ya. Kalau sudah mendidih kita tutup ya. Kita masak sampai mau matang. Kalau sudah hampir matang, baru kita masukkan jamurnya, pai siangku. Sekarang saya mau masak sawi putih. Saya mau masak setengah saja. Setengah kelihatannya sedikit banget, tambahin dikit lagi. Motongnya gede-gede ya. Ini. Bawangnya digeprek seperti ini saja ya. Terus ini ebinya saya cincang halus, ini jamur keringnya saya potong seperti ini saja. Terus nanti juga saya mau tambahin kembang tahu. Thank you.
airnya agak banyak ya. Terus saya tambahkan kembang tahu. Ini pas yang kunya nanti buat campuran ayam, dipotongnya gede-gede saja seperti ini ya. Masukinnya nanti kalau ayamnya sudah hampir matang. Kemanginya terakhir kita masukkan. Terakhir kita masukkan kemangi ya.
Saya masaknya sudah selesai. Ini sampeci, buncis, sayur buncis. Supnya saya tadi bikin sup lobak. Yang ini sayur sawi putihnya ya, namanya pai chai ro. Karena majikan laki-laki saya nggak makan di rumah, jadi saya masaknya sedikit. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.